teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share tips make up no make up look yang mudah dan gak ribet. Yeay! Sebelum kalian nonton video aku, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dan boleh juga di share ke media sosial yang kamu punya. Terima kasih teman-teman. Hari ini aku mau make up no make up look yang mudah dan gak pakai ribet. Ini adalah aplikasinya. Yeay. Selamat menonton. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim, dan juga budayakan untuk mencuci tangan. Aku cuci tangan dengan anti semprot gitu ya. Alhamdulillah. Langsung aja yang pertama, karena nih aku mau make up yang benar-benar kayak simple tapi nggak ribet lah ya, kayak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Dan ini insya Allah nggak nyampe kurang lebih dari 15 menit atau 10 menitan deh. Yang pertama langsung aja aku mau pakai primer dari Benefit dan kita panggil Kaca Cantik. Tring 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 tring. Next, yang kedua, aku mau pakai sunscreennya dari L'Oreal karena di luar panas, jadi bisa pakai ini. Bisa pakai primer, pelembabnya aku milih ini. Banget pakai L'Oreal ini sih, karena dia kayak bener-bener enak. Next, aku mau pakai foundation dari The Body Shop. Aku pakai yang Shahara Like nomor 030. Pakainya tipis aja karena biar kelihatan lebih look. Jadi nggak terlalu bold banget. Bismillah. Aku pakai jari aja nggak apa-apa lah ya. Dan next pakai concealer dari L'Oreal. Aku pakai yang Like. Seperti biasa pakainya di under eye dan tengah bibir. Tengah bibir kan? Tengah hidung. Sorry. Udah base makeupnya, aku mau biar dia meresap dulu di kulit aku sebelum pakai powder. Jadi aku langsung mau pakai, tunggu dulu, aku pakaiin di under eye biar nggak terlalu kelihatan. Aku pakai powder dari Mustika Ratu. Ini packaging yang lucu banget. Buka, terus ini aplikatornya, taram. Jadi kita pakai sedikit dulu. Seperti ini. Lanjut pakai maskara. Aku beli di mini show ini ya, Mega Last Lift, apa sih? Lash extension, sorry. Jadi itu bikin lentik, tik, tik. Taram, seperti ini. Udah berapa menit nih? Udah 7 menit. Lanjut, kita langsung blend aja muka kita. Muka kita ya, muka aku maksudnya. Pakai blush on dari Pixi, di warnanya agak peach gitu ya, udah highlighter juga. Pakai dikit tipis-tipis aja. Bismillah. Nah kan, jadi pink banget, jadi nggak terlihat kelihatan warna merah gitu.
Next, tinggal pakai lipi. Aku pakai lipi, aku mau ombre yang makeover sama yang Dior. Pertama aku pakai yang makeover dulu, yang Curious. Warnanya matte gitu ya, dia lebih ke orange gitu. Bismillah. Nah, aku pakai yang Dior juga ini biar lebih ini sih, glossy aja. Biar nggak terlalu kelihatan matte banget. Terus jangan lupa pakai setting spray dari Pixi. Nih, apakah pakai yang Pixi? Kocok dulu. Bismillah. Taraaa! Ini dia makeup yang makeup look yang gak ribet dan cuman memperlugi cuman sedikit aja makeupnya, tapi hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menemani aku. Semoga video aku bisa menghibur kalian dan video aku ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya aku minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.